Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi. Ya, hari ini hari berapa? Hari 3. Lalu hari 3 kan di lo. Oke, hari 2 hari ini. Oke. Ini ada satu buah jentera lisan green libina, oke. Dia mau bikin apsu pemonting, dia sudah beli, dia beli pancong yang original. Oke, kita beli di sini. Oke. Pancong original. Sama order special order-nya, oke. Pancong original, dan saya suruh dia pakai bobo lain, saya suruh dia sendiri pribadi, dan hari ini memang kami bikin apsu pemonting sama sebis lah, oke. Tapi dia punya dugaan kalau mau bikin ini memang kotingu simple, oke. Bukan ini, buka ini, buka ini simple, oke. Tapi dia punya nak las sana tuh di dalam, dia sudah bikin satu lubang sini lah, tapi karena buka juga untuk kasih butuh-butuh stand tuh, nasib ada yang kicipnya, oke. Dia size 13 bukan size 12, oke. Jadi 13 sama penting juga untuk siapa-siapa jadi mekanik mesti bawa ada 13. Oke, sekarang saya sudah buka di engine mounting sini. Oke. Apa yang saya tengok sini macam tiada juga masalah. Tapi saya ambil parupnya, kita sama-sama tengok sekejap ah. Sudah ada di sini. Oke, ini yang baru punya, kita coba buka. Tengok apa masalah dia. Apa beda baru dan lama? Oke, beda baru dan lama ini saya nampak sudah beda dia. Yang ini lama punya dia tenggelam. Oke. Ini yang di atas ah. Ini yang di atas. Oke, ini yang di atas. Oke. Ini nampak beda dia. Tinggi dan rendah lah. Ini nampak beda dia. Sebab tadi saya pergi tes, memang dia ada bunyi gurung, gurung gitu. Coba tukar dulu lah. Tapi ada yang saya nampak komponen part yang ada masalah. Jadi saya akan bagi tahu owner Jiwo SMK satu ini. Oke, okay. Kita beli tinggal sama-sama. Oke. Okay. Oke, okay. Ini nampak di sebelah sini. Ini sudah berjalan link. Sementara Andy Lau dia buang minyak. Oke. Okay. Lepas itu boleh nampak am sana kuyak. Oke. Okay. Kuyak, kuyak, kiri kan kuyak juga. Oke, ini pun sudah nonggar. Ini penting nih, nampak. Ini penting. Oke, nanti owner akan saya bagi tahu. Kalau dia ada tengok ni video, kenapa dia belum tahu sebenarnya channel. Tapi saya akan bagi tahu ini sebagai bukti yang kami bikin tadi di sini. Ini pun tandur. Dia akan beli. Oke, ini nampak di sini. Ini nampak kuyak. Oke, itu nampak. Ini kuyak. Oke. Jadi dia akan beli am lah. Dia kena beli am, dia kena beli ini semua, baru stabil semua. Oke, okay. Alright, saya sambung kerja dulu. Sebab owner cakap dia mau guna kereta jam 11, jadi sebelum jam 11 saya kena kasih siap. Jadi pukul 10 sekarang 9 lebih. Oke, okay. Walaupun mau cepat tapi kita kena harus bagus kerja. Yeah.
pastikan gigit dulu semenap, oke. Jangan pakai gun dulu, gigit dulu separuh, oke. Baru kita kunci dulu. Nah, di mana nak? Sekarang ini cimbun nak. Cimbun nak ini kita akan susun awal tuh supaya dia tidak banyak kerja. Kita lagi punya pipe bearing apa? Kita kunci dulu ya. Sekarang baru boleh timbak. Nah, separuh-separuh, jangan terus pergi kasih habis sebelah sini. Oke. Mau hati-hati kalau kamu mau pakai gun nih, mau timbak di sini. Mau hati-hati, jangan buka habis. Nanti buka habis, top. Si balau lagi sana, sumpul lagi di plastik sana. Oke, hati-hati. Oke. Thank you.
dia punya subur pun macam kurang-kurang sudah nih. Kami mau pasang ini apa dulu?
coba nanti kami update kami punya kerja macam mana sempurna atau tidak, kami akan update. Alright, kita jumpa lagi.